Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan sahabat. Okey, untuk kali ini saya nak bawa anda semua jalan-jalan menggunakan Mercedes Actros rombak punya mod. Kalau korang nak tahu, ini adalah Mercedes Actros yang telah dirombak modnya menjadi lebih garang. Tengok tu, ada songkok tinggi guys. Ha, memang terbaik Alien punya rombak mod. Alhamdulillah, kali ini saya dapat merakam suara yang lebih jelas selepas ada masalah sebelum ni. Okay guys, inilah Mercedes Actros. Dan trailer yang saya bawa sekarang ni asalnya adalah trailer bawa lembu. Yang telah diubah mod membawa kargo. Ini adalah style Indonesia lah. Dia punya style trailer dia tu. Menghala-hala ke Irish. Menghala-hala ke arah kaju. Tak silap saya lah. Nanti saya update balik. Memang terbaik mod ni. Okay, serius. Cuma sayangnya saya tak boleh nak tukar skins lah. Skins yang ada ni hanya boleh dipakai pada mod rombak yang ada ni je. Jadinya saya terpaksa setting default lah. Cuma skins roda je saya boleh pakai. Dengan mark guard saya boleh tukar lah dengan roda. Skins truck saya tak boleh nak tukar. Saya dah cuba dah. Dia jadi lain. Mungkin sebab dia dah rombak complete guys. Dengan spotlight, dengan bull bar. Ada crane kat tengah. Crane angkat barang lagi tu. Tapi semua tu hanyalah bayangan pada mod saja. Tak boleh digunakan. Tak berfungsi. Tapi okey lah. Walaupun dia tak berfungsi, tapi memang dia cantik. Memang dia garang. Trailer, lori trailer ada crane di tengah. Nampak tak? Kayaknya bertuah jugalah saya dapat guna mod ni. Saya nak berhenti tepi jalan kejap. Nak setting-setting apa-apa yang patut pada lori ni. Kejap lagi saya sambung balik. Okey, selesai setting. Menyambung kembali perjalanan. Nak tahu tak apa saya setting? Rahsia. Asyap. Papale papale papale. Rasa macam happy pula hari ni . Saya rasa macam nak menyanyi lah sepanjang perjalanan ni. Boleh tak korang teman saya menyanyi? Sambil-sambil nak sampai ke destination ni. Kejap. Saya nak cuba pilih lagu. Nak hiburkan korang yang mendengar ni. Sambil-sambil tengok perjalanan. Sambil-sambil dengar saya nyanyi. Kalau tak sedap, tolong jangan marah. Lagu yang saya nak nyanyi ni tak ada muzik . Kalau ada muzik, saya kena copyright claim tak nanti. Tapi harap-harap lagu kalau saya nyanyi dalam bentuk senyap ni menggunakan lirik, saya harap-harap YouTube tak kenakan copyright lah. Sebab ini saya cover. Tak tahulah, nak cuba tu, tengok macam mana. Nak cuba, kalau kena copyright nasib sajalah. Nak buat macam mana kan. Okey, layan . Engkaulah sekuntum bunga sakura, mekarmu di tempat indah dan dingin. Aduh, baru nak feeling-feeling nyanyi, dah sampai sesi minyak. Kena isi minyak pula. Ni nak selesai apa, dia tidur dulu.
Dah siap dia tidur, dah siap apa semua, rehat-rehat dulu. Kemudian kita sambung perjalanan kembali. Okey. Okey, selesai rehat. Kita sambung kembali perjalanan setelah hari dah cerah. Kenapa perjalanan ni jauh? Jadi saya memerlukan rehat yang cukup lah untuk saya sampai ke destinasi dengan selamat. Ini pun belum tahu lagi apa yang akan terjadi tengah jalan. Biasalah, kita sekarang ni main dalam mod grafik tinggi, mod trafik tinggi. Jadinya kenderaan tu banyak. Saja je nak cuba sebab saya tak pernah on pun high traffic ni. Sebab saya tahu perangai-perangai pemandu dalam game ni memang macam hawau. Suka-suka hati diorang nak laju, suka-suka hati diorang nak langgar, suka-suka hati diorang tak nak sabar. Apa pun tak boleh. Tapi apa-apa pun layan je lah kan. Saja cuba-cuba. Kalau agak-agak macam tak seronok, kita ubah balik pergi ke low traffic. Ada juga kenderaan dia, ada juga gilanya. Macam tu. Selesai kena sidai. Punyalah lama nak selesai. Hujan dah. Alamak. Kita kalau boleh nak sampai destinasi tu, tidaklah hujan. Ini dah hujan. So terpaksa jugalah meneruskan perjalanan dalam keadaan tak hujan. Dalam keadaan hujan, sorry. Nak macam mana? Bila dah kena rendam dekat stesen penguasa ni, memang tak sah lah. Confirm lama. Yelah, kita nak bertengkar lagi. Kita nak tunjuk itu ini lagi kan. Dokumen-dokumen leceh. Leceh guys. Biasalah tu. Inilah kerenah birokrasi. Tak kira di luar ataupun di dalam game, sama je. Ada je kerenah birokrasi dia. Dapat. Hei, hujan-hujan. So, menggunakan speed yang tak berapa laju lah kan. Layan je lah. Ini apa benda diorang nak slow pun tak tahulah. Oh, okey, depan ada peronda. Itu peronda eh. Itu kereta peronda tu. Dalam mod rombak ni, alien buat kereta, ada kereta peronda. So, mungkin lah sebab kenderaan tu tak boleh nak laju. Dia dah diubah, dah setting pun semua lah. Cun-cun. Bila jumpa kereta peronda je, kenderaan dalam game ni kena slow. Tapi saya tidak. Saya nampak kereta peronda tu, saya rasa nak langgar lagi ada. Nampak jahat tak? Tengok perangai bas. Ini saya berhenti kejap je ni. Berhenti sebab nak adjust bugi je pun. Dia langgar ni kita pada belakang. Inilah perangai dia. Nampak. Kita terpaksa bagi laluan pada diorang. Sebab dia punya perangai tu, susah nak kata lah. Baik bas, baik lori. Susah nak kata lah dia punya perangai. Itu tadi bas yang langgar saya tu, yang melambung tu, punya laju dekat depan. Jenis tak ada law eh. Okay guys, kita dah nak sampai ke destinasi. Okay, saya nak update semula daripada air receh tadi ke sini. São José de Preto. Ladang gandum. Terima kasih kerana sudi menonton video saya kali ini. InsyaAllah saya akan buat lagi video akan datang menggunakan lori yang lain pula, menggunakan juga mod Alien GMP ni, InsyaAllah. Sampai masa kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Come on, my man. Terbaik kerana sudi menonton. Right?